kira ini juga akan saya berikan masukan kepada wali kota untuk seluruh sekolah-sekolah yang berlandaskan agama untuk diperiksa. Ya, apakah statusnya itu layak untuk diteruskan sebagai sekolah, ya, dan bebas dari kekerasan. Itu penting menurut saya, karena Depok itu sudah 2 tahun yang lalu, saya terus berulang-ulang mengatakan ini sudah zona merah, ya, terhadap kejahatan seksual, baik itu di lingkungan rumah terdekat maupun di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Ini terbukti, ya. Setelah terbongkarnya kasus di Bandung misalnya, sangat memprihatinkan itu, hampir sama juga terjadi dilakukan oleh oknum, ya. Saya tidak bisa mengeneralisir, pelakunya itu adalah memang pada umumnya lingkungan sekolah.